Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa dengan Arya Dwiki di sini. Di sini saya akan membuat tutorial, cuy, yaitu dua cara mengaktifkan mode e-sport di fitur asli HP Vivo Y12 ya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya, cuy. Langkah pertama, cara pertama yaitu kalian buka pengaturan ya. Ini yang cara pertama. Kemudian kalian geser ke bawah dan cari yang namanya mode game ultra ya. Oh, yang ini. Kalau sudah ketemu langsung saja kalian klik. Nah, di sini kalian cari lagi yang namanya mode e-sport, cuy. Oke ya, kalian cari. Nah, di sini kalian cari mode e-sport. Nah, di sini sudah ketemu ya. Cara pertama yaitu di sini kalian tinggal geser aja. Nah, secara otomatis mode e-sport kalian akan aktif, cuy. Di sini kalau kalian aktifkan mode e-sport saat kalian main game itu bisa menutup aplikasi latar belakang, mengoptimalkan kinerja pintar, mengoptimalan layar sentuh, strategi peningkatan suhu pintar, cuy ya. Di sini ada keunggulannya kalau kalian aktifkan mode e-sport. Oke, saya matikan dulu. Kalian juga bisa tambahkan aplikasi juga di sini ya. Kalau di sini saya masukkan aplikasi Mobile Legend karena game saya cuma Mobile Legend ya, tidak ada yang lain. Nah, cara kedua yaitu kalian buka aplikasi game kalian, cuy ya. Yang game yang tidur layarnya, maksudnya itu saat bermain itu gamenya layar kalian itu tidur maksudnya. Di sini saya pakai aplikasi game Mobile Legend ya. Kalian juga bisa pakai aplikasi AoV atau yang lainnya, atau Free Fire juga bisa, atau PUBG Mobile ya. Terserah kalian lah pokoknya gamenya. Yang penting layarnya nanti miring, cuy. Miring apa tidur itu bahasanya, saya nggak tahu ya, pokoknya itu. Oke, kita langsung saja lanjut ke cara kedua, yaitu kalian buka dulu aplikasi game kalian. Kalian buka ya. Oke, saya buka dulu. Oke, saya sudah buka, cuy. Makanya langsung ke sini ya. Bentar, saya kecilkan dulu. Oke, kalau kalian sudah buka aplikasi game kalian, caranya yaitu kalian geser layar kalian yang ada di pojok kanan ya, yang ada di pojok kanan. Seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ya. Keluar ya. Geser lagi layar kalian yang ada di pojok kanan ini, cuy. Geser biasa aja. Seperti ini. Nah. Maka otomatis akan keluar seperti ini, cuy. Nah, di sini otomatis akan keluar seperti ini, cuy. Nah, di sini kalian cari yang namanya mode e-sport, cuy. Yang ada di tengah ya, kalau ada di HP saya ini. Semua HP Vivo Y12 pasti sama lah, ada di tengah. Oke, saya klik ya. Nah, secara otomatis di sini tadi ada tulisan mode e-sport diaktifkan ya. Oke, saya ulangi lagi biar paham kalian ya. Kalian geser lagi seperti ini. Nah, kemudian ada tulisan mode e-sport. Kalian klik aja ya, cuy ya. Maka secara otomatis mode e-sport kalian akan aktif ya. Mudah kan caranya? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment, cuy. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.